dianggap saya berbisnis tuh. Kodenya cuma ketarawang. Pen Rahmat Effendi enggak akan berbisnis di atas jabatan. Ya. Kalau saya sekarang bisnis di luar di swasta emangnya enggak boleh? Yang penting jangan ganggu saya. Lah ini di sini saya enggak tahu jadi siapa yang pakein RE itu. Kayak kalau besar semua lagi kalau RE kecil ini. RE engine Pak. Aduh, RE engine. Tapi sekarang pakainya biar semua tuh Pak. Hah? Ya mungkin uji coba lah karena kan gasnya juga cuma dua. Nah kalau udah brek semuanya. Tapi kemarin saya kan lewat dari Cempaka Putih tuh, bajai. Sampai ke Jalan Gatot Subroto tuh di Gunung Sahari. Itu bajai berseliweran enggak apa-apa itu di Jakarta enggak pada ribut. Ayo ntar malam kita lihat ayo. Kalau dari Senen tuh dari iya. Jalan Subroto Cempaka Putih kan terus saya ke Senen. Iya, banyak. Senen ke RSPAD terus masuk bajai pada berseliweran. Enggak apa-apa kok sampai ke Gunung Sahari itu enggak apa-apa heran. Di sini kita wali kota berbisnis ya. Cuma diganti nggak pak logonya pak? Ah ganti aja itu. Kalau Pemda ya pak? Iya. Kalau nggak Pemda aja BUMD sekalian. Emangnya iya. Kenapa orang Pemda berbisnis kok? Iya. Lanjut berarti pas. Iya kita lihat dulu. Kan sampai sekarang ada yang survei apa tuh? 86 menolak apa? Ya kita serahkan aja masyarakat. Bener nggak? Mewakili nggak itu 86%? Bahkan orang yang strict banget juga kemarin ngomong sama saya, Pak, kalau bisa ditambah lah, jangan di dalam komplek, bisa ke pasar, Pak, katanya biar kita lebih elit naiknya. Terus juga tukang-tukang ojek juga udah banyak yang daftar. Iya kan? Nah sekarang ojek semuanya. Dia ngojek. Terus sekarang kalau dia bajai berapa? 50 atau berapa juta tuh? 67. Bisa 5 tahun atau berapa tahun, ya terus berubah. Ya. Dari yang namanya motor, terus penumpang kan terus ramah lingkungan, walaupun sekarang kan nggak mungkin lah baru bajainya berapa puluh orang suruh menyediakan gas mamanya ya kan berat juga. Tapi kalau sudah ratusan ribuan semua di sini sediakan masuk akal ya.